virus corona sendiri zaman dahulu itu sebenarnya sudah ada. Kalau zaman dahulu di Indonesia dikenal dengan musim pandu bluge. Karena sekarang sudah milenial, dinamai virus corona. Untuk virus corona itu sendiri merupakan bikinan dari pihak-pihak tertentu untuk membuat ketakutan seseorang secara massal. Karena di sisi lain ada pihak-pihak yang mencari keuntungan di dalam ketakutan massal ini. Walaupun virus corona ini sendiri belum ditemukan obatnya sampai saat ini, kami spiritual memberikan alternatif untuk masyarakat untuk mencegah virus corona itu sendiri dengan cara meditasi. Fungsi meditasi itu sendiri untuk ketenangan hati, kedamaian jiwa, dan ketenangan pikiran. Karena penyakit itu sendiri terpengaruh dari pikiran itu sendiri. Untuk meditasi sendiri bisa dilakukan di rumah atau dimanapun, yang paling utama bersih dan nyaman. Paling minimal untuk meditasi itu antara 30 menit sampai 1 jam. Selain bermeditasi, sebenarnya bisa dicegah dengan herbal-herbal tertentu untuk meningkatkan imun tubuh di dalam tubuh kita. Seperti mengkonsumsi kunyit, bawang putih, dan kayu manis. Jadi saya himbau kepada masyarakat Indonesia tidak perlu panik. Semoga virus corona ini tidak menyebar ke masyarakat. Tetap tingkatkan stamina dan kesehatan tubuh kita, dan tebarkan cinta kasih kepada sesama manusia dan lingkungan.